Halo kawan-kawan, terima kasih sudah mampir ke channel aku. Jangan lupa subscribe, share, dan like video yang kamu suka. Berikan komentar untuk aku biar channel aku bisa semakin menarik dan berkembang untuk kalian nonton. Selamat menonton Main Bersama Liv. Bertemu lagi di channel Main Bersama Liv. Hari ini aku akan membuat ogoh-ogoh bertuah. Ogoh-ogoh buku bertuah. Nah, jadi pertama-tama kita bikin tatakan yang terlebih dahulu. Nah, cerita ogoh-ogoh ini itu gara-gara dia ini buku yang marah karena jarang banget dibuka. Jadi minimal dia tuh pengen ini minimal kita tuh buka buku dia nih sehari sekali aja gitu. Biar kita belajar juga. Dia tentu marah dan dia tiba-tiba berubah jadi besar dan dia memakan anak-anak yang malas belajar. Nah, jadi kalian harus sering-sering belajar ya guys. Nah, abis nonton video ini kalian cepet-cepet guys cari bukunya ya, terus kalian belajar biar sekali guys bukunya enggak marah. Dan kalian juga bisa dapat nilai 100 guys. Wih, kan seru tuh ya. Nah, kita bikin kayak gini. Ini bukunya dulu nih, kayak gini. Kayak seperti ini. Nah, gini. Nah, gini. Nah, seperti ini. Terus ini panjangin lagi. Ini buk. Terus ini lagi buk. Nah, ini gini bukunya. Nah, gini terus. Nah, karena ini warna ininya ini, jadi kita cari bajunya yang, nah ini aja nih bajunya. Ini terus ini celananya. Nah, ini kakinya ke atas gini. Ini kakinya lanjut ke sini. Nah, ini sepatunya ini lagi. Terus sepatunya gini. Terus kita hias dulu guys bukunya. Nah, gini. Terus kita tulis di sini ya guys. Matematika ini nah terus biar nambah kesan keren kita kayak biasa kan itu buku-buku udah ada yang pada rusak. Nah, gini nih kita bikin di gini. Gara-gara jarang dipakai. Terus gini sobek itu. Nah, oke guys, ini dia kenampakan depannya, kenampakan samping, kenampakan belakang, dan kenampakan samping. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Kalau kalian ada request ogoh-ogoh apa lagi, kalian sisa komen ya teman-teman. Dadah.